السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر 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 كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر وكلما نبت نبات وأزهر وكلما أطعم قانئ المعتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك العظيم الاكبر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر الله أكبر الله أكبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حديرين جماعة عيد الأدهى يندم اليك الله سبحانه وتعالى الحمد لله Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara titian jejak hidup yang kita lalui hingga saat ini, kita masih mendapatkan hidayah, kelembutan hati, dan kekuatan iman, dan keteguhan langkah untuk dapat menunaikan ibadah Aidul Adha dan ibadah kurban di tahun dan bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Semoga hari ini adalah hari raya Idul Adha yang terbaik untuk kita. Hari yang insya Allah akan kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sikap bagi hamba Allah yang bertauhid yang telah ditentukan jadwal kematian olehnya dan disembunyikan datang kematian itu kecuali sikap dan sifat takwa selalu menyertai dirinya hingga wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A Idul Adha adalah momentum yang spesial yang sangat diistimewakan oleh agama Islam. Keistimewaan ini terletak pada tiga hal utama yang ditemu yang tidak ditemukan di hari-hari lain kecuali di hari raya Idul Adha. Yang pertama adalah tuntunan kebahagiaan dengan menunaikan salat Idul Adha dua rakaat secara berjamaah. Yang kedua adalah terkait dengan ibadah ritual kurban yang hikmahnya menanamkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah banyak dilupakan Yang banyak dilupakan oleh sebagian manusia Setiap kali datang Idul Adha Kita bertanya kapan dan di mana sholatnya Kita sibuk mencari binatang apa yang akan disembelihnya Tapi pada poin inilah sesungguhnya Hikmah terbesar Kenapa Idul Adha selalu diulang setiap tahun hikmah kuat yang menanamkan pesan kepada kita agar kembali meneladani perjalanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya untuk kita nilai ke dalam diri kita kemudian dipraktekkan ke dalam kehidupan kita sehingga menghasilkan nilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahilhamd Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-30. Yang disebut oleh Al-Qur'an sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, yang sangat dekat dengan Allah, maka penting diketahui bahwa Ibrahim ketika akan dilantik sebagai nabi dan ditetapkan sebagai rasul ditetapkan oleh Allah sebagai kekasihnya dalam mendapatkan gelar yang prestisius itu kedekatannya dengan Allah yang sangat tinggi ditempuh dengan tidak mudah seperti membalikan telapak tangan Nabi Ibrahim berjuang dengan luar biasa beliau mencari dengan ilmunya mendekatkan diri kepada Allah bahkan di surat Al-An'am ayat 77 sampai 79 Dilukiskan bagaimana beliau berjuang, bahkan diilustrasikan bagaimana beliau ketika melihat mentari. Apakah ini Tuhan saya? Kemudian, ketika matahari terbenam, beliau yakin tidak mungkin Tuhan itu bisa terbenam. Subhanallah, dengan ilmunya beliau menemukan Tuhan. Sesungguhnya, pesan pertama ketika kita dihadirkan dalam momentum Idul Adha ini. Diberikan pesan kuat kepada kita semua agar dapat belajar dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang nabi dan rasul, seorang khalilullah, walaupun terakhir dari, walaupun terlahir dari fitrah Islam, tetapi masih ingin mendalami pelajaran agamanya, masih ingin menguatkan tauhidnya, masih ingin mendekatkan ilmunya kepada Allah. Tetapi kita yang bukan Nabi Bukan Rasul Dan bukan Khalilullah Yang hisapnya belum jelas Yang di akhirat surganya belum menentu Masih jauh untuk mempelajari ilmu Tauhid Mari kita menguatkan syahadat kita Karena itu diturunkan ilmu Tauhid Ketika diminta mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Sebagaimana memahami dan merasakan tauhid ke dalam diri kita, karena sebab tidak memahami ilmunya, maka ketika azan tiba, dia santai saja. Bahkan, kadang dia marah dan gelisah, ikamah dikumandangkan, dia masih dalam suasana yang biasa saja, tidak ada sentuhan dalam sanubarinya. Kita sudah puluhan tahun bahkan bertahun-tahun melaksanakan salat Idul Adha ini. Tanyakan ke dalam sanubari hati kita, sampai detik tadi kita salat, apakah kita memahami dalam bacaan yang kita baca dalam salat? Mengerti gerakan dalam salat atau jangan-jangan selama ini ribuan kali kita salat tidak pernah mengerti dan tidak paham yang dilakukan dalam salat kita? Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Nabi Ibrahim yang berusaha menemukan Tuhannya Yang telah dekat dengan Rabnya Mengajak kerabatnya Mengajak ayahanda Dan lingkungannya Memberikan pesan yang kuat kepada kita Kalau kita sudah dekat dengan Allah Sudah mengenal tuntunan Islam Maka janganlah kita berislam sendirian Jangan soleh sendirian Maka mulailah kita rangkul keluarga kita Jangan yang rajin taklim itu hanya ibunya Jangan yang rajin ke masjid itu hanya ayahnya Tapi anak-anak kita biarkan sendirian dengan dunianya Nabi Ibrahim mengajarkan pesan yang luar biasa Bila kita sudah dekat dengan Allah Ajak lingkungan serta kita kemudian keluarga kita dan tetangga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Nabi Ibrahim ketika mempraktekan ajarannya, ketika mendekatkan diri kepada Allah, itu sangat besar ujian dan tantangannya. Ayahnya mengecamnya, seisi kampung mengusirnya, memisahkan dengan kampung dan keluarganya, diusir dari tempat kelahirannya. Subhanallah. Kisah perjalanan ini memberikan pelajaran kepada kita. Tidak terlepas kita pun pasti akan mendapatkan tantangan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum pernah menjalankan salat berjamaah, tidak mudah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Kepada akhwat dan saudari yang muslimat, ketika Anda akan memulai mengenakan hijab tidak mudah kita untuk mengenakannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Bismillahirrahmanirrahim Am hasibtum an tadkhulul jannah Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum humul ba'sa'u wa dharra' Hatta والذين آمنوا والذين آمنوا Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya bilakah datangnya pertolongan Allah ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham tidak cukup ujian Ibrahim berhenti sampai di sini ketika diusir dari kampungnya Berangkat beliau bersama istri tercintanya, disupport dan didukung dengan dakwahnya, sampai menikahi Hajar dengan cerita singkatnya. Subhanallah, dalam perjuangan yang dihadapi oleh suaminya, istrinya terus memotivasi, menguatkan mentalnya, mendorong jiwanya, dan itu kemudian yang dibaca dan dipraktekan oleh Siti Khadijah untuk menguatkan dan memotivasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan dakwahnya. Artinya kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin tercipta keluarga yang saleh dan saleha, jangan hanya yang saleh suaminya, sementara istrinya tidak. Jangan hanya istrinya yang rajin taklim, sementara suaminya sibuk bekerja. Laki-laki sebagai imam, imam di rumah tangga, Imam bagi keluarganya, bagaimana seorang menjadi imam sementara bacaan Qurannya belum pernah dia sampaikan. Bagaimana ia menjadi seorang imam dalam keluarganya, sementara fikih sholatnya tidak ia mengerti. Jika kita ingin meneladani Ibrahim, diingatkan tepat di detik ini, maka kembalilah, beristighfarlah, ingat kepada Allah, kompak dengan istri kita renungan renungkan di tempat ini apa yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang berbahagia. Di bagian terakhir penutup khutbah ini adalah adanya figur kesolehan anak. Tatkala yang dinanti anak yang terlahir dari hajar, lahir putra yang sangat dinantikan. Puluhan tahun tidak mendapatkan keturunan, ditunggu-tunggu tak kunjung dapat. Saat anak itu lahir, maka turun firman Allah supaya dibawa pergi dari tempat mereka tinggal di Palestina, diminta untuk dibawa hijrah, dan diminta tinggal di satu kota yang sangat jauh. Yang sekarang, kalau diilustrasikan jaraknya satu sampai dua hari menggunakan kendaraan, diminta oleh Allah untuk dibawa ke Mekah, kemudian diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata wa faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim wa razuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan Sesungguhnya aku telah menempatkan Sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Maka apa yang dilakukan oleh Ibunda Hajar Hajar meneguhkan hatinya Hajar mengucapkan satu kalimat saja Ahadha min amrillah Apakah ini perintah Allah? Apa jawab Ibrahim? Tanpa menoleh dan beliau menjawab Ya ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan sampai sekarang dibuktikan dengan Nabi Ibrahim Dengan keteguhan Hajar Maka yang tadinya gersang Tak berpenghuni Yang tidak ada tumbuhan dan air Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail mengajarkan kepada kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Dalam kisah kesalehan Nabi Ismail, ketika akan dilakukan perintah penyembelihan, ada kisah yang dijelaskan oleh seorang ulama bernama Umar Ahmad Banajah Dalam kitabnya, beliau menjelaskan ada tiga kejadian yang sangat luar biasa. Pertama, saat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail dan diikat tangannya, tiba-tiba ikatannya terasa agak kendor. "Apa kata Ismail, duhai ayahanda? Mohon dikencangkan ikatan ini sebelum menyembelih saya, supaya saya tidak meronta-ronta." Kalau nanti saya meronta-ronta, nanti ayah akan ragu menyembelih saya. Yang kedua, ketika melihat pisau yang akan disembelih Ismail, mengatakan kepada ayahnya, Duhai ayah, tajamkanlah pisau itu setajam-tajamnya, supaya cepat proses penyembelihannya, agar tidak ragu dan tidak juga aku merasakan dalam penyembelihannya. Dan yang ketiga bagian puncaknya Duhai ayahanda mohon bukakan gamisku yang paling luar lipat dengan baik sehingga tidak kena cipratan darah dan itu diberikan sebagai kenangan terakhir untuk ibunda Hajar agar tidak terlalu sedih kehilangan putranya Ismail alaihi salam Jamaah kita dapat mengambil pesan penting dari catatan kesolehan Nabi Ismail di atas bahwa jika kita memberikan perhatian yang dalam ikhlas dan perhatian lebih kepada anak-anak kita terhadap keluarga kita jangankan merasakan beban pekerjaan nyawa pun pasti akan rela diberikan demi kebaikan kedua orang tuanya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd dalam kitab Nasaihul Ibad Imam Ali Karramallahu Wajhah Memberikan tiga pesan penting kepada kita Untuk kita renungkan Pesan yang pertama Dari sekian banyak nikmat dunia Cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu Nasihat yang kedua Dan dari banyaknya kesibukan Cukuplah ketaatan sebagai kesibukanmu Dan yang ketiga Dari sekian banyak pelajaran Maka cukuplah kematian Agar menjadi pelajaran bagimu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kita Anak-anak kita Keluarga kita Agar menjadi orang-orang yang saleh dan yang saleha Yang selamat dunia dan akhirat Barakallahu li walakum fil quranil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر, الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بقرة وأسيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على إحسانه والشكر عليه على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له تعظيما لشأني واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضواني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallim Wa ala ali sayyidina Muhammadin Wa ala anbiyaika wa rusulika Wa malaikatil muqarrabin Akhirnya jamaah sekalian Marilah kita berdoa Menundukkan kepala dan hati kita memohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, kami sangat bermohon kepadamu. Bila di tempat ini ada hambamu yang penuh dosa, maka ampunilah, ampunilah ya Rabb. dan bila ada hambamu di tempat ini hatinya penuh gelisah maka tenangkanlah jiwanya Duhai Allah bila ada hambamu yang terlelah hadir di tempat ini ada kesulitan di dalam hidupnya maka mudahkanlah setiap kesulitannya ya Allah dan bila ada di tengah kami yang sedang sakit ditimpa penyakit seberat apapun mereka ya Allah sembuhkanlah penyakitnya dan bila di antara kami saat ini ya Allah Ada hambamu yang tengah mengangkat tangannya kepadamu Memohon satu kebaikan apapun Dan bernilai ibadah Maka kabulkanlah setiap permohonannya ya Rabb Ya Rabbana Jadikanlah perkumpulan Pertemuan di pagi duha ini Sebagai pertemuan yang penuh dengan ridhamu Penuh kasih sayangmu dan jadikanlah dalam perpisahan ini menjadi perpisahan yang menguatkan silaturahim di antara kami. Ya Allah, jadikan kami kaum muslimin, muslim yang sangat taat kepadamu dan jadikan kami di antara orang-orang muslimin orang adalah orang muslim yang paling bertakwa kepadamu dan jadikanlah kami dari orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang paling saleh menghadapmu. Dan jadikanlah dari orang-orang yang saleh itu Adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam beramal Ya Rabbi Ya Karim Berilah kesempatan kepada sisa umur kami Ya Allah Agar kami dapat menjadi tamu di tanah haram Mekah dan Madinah Mendapat kesempatan dan anugerah menunaikan ibadah haji dan umroh Ya Allah jadikanlah keluarga kami Keluarga yang penuh keberkahan Keturunan yang soleh dan so Kumpulkan kami di surgamu ya Allah Yang indah dan abadi Surga jannah tunai Surganya orang-orang soleh Ya Allah ya Rabbi Jauhkanlah kami dan keluarga kami Dari fitnah dunia dan akhirat Dan wafatkan kami Akhir dari hidup kami di dunia ini Dengan husnul khatimah Dengan husnul khatimah Dengan husnul khatimah Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul Rabbana atina fid dunia hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته